Kementerian BUMN sangat mendukung ya kegiatan yang ada di kantor pos Bandung ini. Ya, sebagai BUMN ya sangat mendukung kegiatan ini karena apa? Dengan menyediakan tempat untuk para kreator dan para pelaku industri game ya, sehingga bisa terbentuk sebuah ekosistem yang baik untuk menopang ekonomi digital. Ya, nah, kita tahu bahwa potensi industri game ini cukup besar dan kontribusinya untuk ekonomi Indonesia di tahun 2020 kemarin saja itu mencapai 25 triliun. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kerjasama di sektor properti ini attract anak-anak muda, attract milenial, attract Gen Z. Maka harus melakukan kerjasamanya itu kerjasama yang menarik bagi mereka. Misalnya kreatif hub, ya kan, bikin post blog, bikin point mill atau cloud kitchen, bikin point arena untuk game center. Itu semua adalah sebetulnya ide-ide baru leverage aset yang menarik anak muda. Jadi anak muda sekarang memang mereka adalah generation online gitu ya, online generation. Semuanya serba online. Tapi kenyataannya mereka tetap membutuhkan offline untuk berinteraksi. Saya Navi, saya datang ke sini tujuannya ingin mencoba fasilitas di Point Arena yang baru buka ini. Saya ke sini ingin bermain di area internet kafenya atau iCafe. Jadi saya datang ke sini tadi kebetulan lupa bawa dompet. Nah, untungnya saya pakai aplikasi Postpay. Jadi ternyata di sini bisa juga menerima pembayaran pakai aplikasi Postpay. Jadi saya pakai scan QRIS. Bayar paket untuk bermain, nah, langsung saya bisa bermain di sini.